copotin seng rumah kau itu ya. Kok dibilang agak jauh, jangan neduh. Neduh, dibanting ya neduh. Ya Allah. Cinta adalah bagaikan kopi. Kenapa macam? Kenapa macam? Udah enggak duduk lagi. Udah enggak duduk lagi dia ya. Apa enggak ada lagi? Wah. Wadidaw. Lagi di channel Loji TV ya, jadi di video kali ini kita bakal reaction TikTok. Jadi boleh semua, jangan lupa seperti biasa like, komen, dan komen lah. Agak komen lah banyak-banyak ya kan. Dan jangan lupa subscribe yang baru bergabung, pencet loncengnya supaya dapat notifikasi. Muak aku itu yang aku bilang tiap hari. Jadi boleh semua follow juga Instagram aku di sini, linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Dodi udah tak sabar menunggu. Langsung aja kita kemana? Langsung aja kita ke video. Oke guys, sekarang aku udah ada di rumah Iyah kau. Kita ada di TikTok. Masuk aku, langsung aja kita tengok konten kali ini. Cinta itu bagaikan kopi. Uy, baru mulai udah mendenyut-denyut hati kita mendengar cinta bagaikan kopi, teman-teman. Hah? Baru mulai udah dikasih peribahasa cinta. Apa tuh bang? Cinta adalah bagaikan kopi. Kenapa macam? Kenapa macam? Kau kan pesannya kopi. Kepesan-pesan kau maksud aku. Pesan-pesannya cinta itu adalah seperti alo kopi. Apalah tadi bilang dia. Kenapa maca? Nanya maca. Tadi saya pesan kopi. Kayaknya. Tadi dia nanya maca. Maca kah? Alah. Cinta itu bagaikan maca. Jangan diubah lah. Tadi udah bagus kopi. Terpaksa ya. Diubahnya. Jadi maca. Jadi kita diminum, nah, tidak bikin hapus dahaga. Huh? Banyak diminum tidak bikin kenyang. Apa hubungannya sama cinta? Kenyang-kenyang dahaga apa? Kenapa bahasa apa isi lambung? Laparnya, hausnya, kenapa bahas itu? Udah, memangnya harusnya kopi. Coba kopi bagus ke? Mengeluh. Memang bagus ya kopi. Entah apa pula maca yang nyampe. Next lah. Pacar lu coba aja kalau kamu di sini. Pacarnya coba aja kalau kamu di sini. Wah, menolak menolak LDR ya. Terbayang-bayang gitu sama cowok kakak ini mungkin. Coba aja kamu di sini. Oh, dia cuma senyum aja. Dapat pesan kayak gitu senyum. Oi. Kok woi, kok di bawah kolong di bawah kolong pak tidur dia kau. Tapi LDR. Apa enggak kaget cowoknya baru ngirim pesan, ngirim chat. Coba aja kalau kamu di sini, betulan ada dia. Betulan ada. Enggak expect kita di luar apa kendali otak, cara kerja otak ini. Next lah. Apa ini? Rambut. Tempat pangkas. Aku paham ini, aku paham. Jadi sebelum lebaran itu banyak kali lelaki yang pangkas ya. Biar ganteng. Inilah tukang pangkas we like. Bang sambil golek aja gak apa-apa bang ya. Sambil golek kita bang ya. Udah capek kali aku. Abang gak tenang-tenang pula itu kan. Tenang aja yang penting ganteng. Yang penting ganteng gitu ya. Profesional, profesional, boleh sambil golek pun jadi jabanin. Gak kuat lagi kaki ini berdiri, bukan dipaksa tapi terpaksa. Terpaksa ya. Yaudah ya, ya next, yuk. Next. Oh, main kembang api. Agak jauh sedikit bang, agak jauh bang, lari. Nanti meletup kepala kau. Copotin seng rumah kau itu ya. Kok dibilang agak jauh, jangan neduh. Neduh, dibanting ya neduh. Ya Allah. Mana gak nampak.
yang bergaya-gaya itu apa? Apa bahaya kembang api yang gak nampak? Yang nampak apa aja itu sampai gak ujung. Gimana beliau itu? Ada mercun itu agak menjauh sedikit. Agak banyak lah, cuman jangan aduh. Nice lah. Apa outfit carungmu? BHS Lamiri Tamer? Mana paten? Mau mana paten? Sarung tenun. Gajah berdiri. Gajah berdiri. Udah enggak golek lagi dia ya. Duduk. Udah enggak duduk lagi. Udah enggak duduk lagi dia ya. Apa ada lagi? Wah. Wadidaw. Apa orang mereknya ada-ada aja. Wadidaw ya. Udah enggak duduk lagi ya. Udah berdiri lah. Capek kali duduk aja kebas lah. Kebas lah. Agak berdiri sikit. Ntar lagi lari dia. Ya next ya. Kenapa nih? Mundur-mundur ngapain? Ngambil penalti kau. Ngapain mundur? Ngapain mundur jauh kali? Jauh kali kau mundur. Kayak mau ngambil penalti. Dapat tolihannya pemenang. Oh, rupanya sangat berkarismatik lantunan suaranya itu. Otaknya malam, ya bang. Yang terungkapkan tapi ngapa? Kau yang kenapa kau? Jangan nanya. Ada apa denganmu? Kau yang tak kenapa-kenapa. Kutanya malam. Lanjut lagi ya. Udah laku tanya malam ngegas. Kau dapat berleburkan segala rasa. Udahlah, udah mantap lah udah itu. Baca lu komennya. Ada apa denganmu? Tidak. Ada apa? Iya, itu harusnya judulnya itu. Ada apa dengan kau? Ada apa dengannya? Entah dia, entah kenapa-kenapa. Next ya. Ada tiga negara terorupti. Ngebul muncung dia, ngebul muncung berasap kayak gitu ya. Bahaya kali kau, ha? Takut kita. Ada tiga negara terorupti. Apa itu? Yaitu Turki. Turki. Thailand. Thailand. Dan terima kasih sudah menemani. Wah. Udah nyut rampel lo kita guys. Dan terima kasih. Terima kasih sudah menemani. Dan terima kasih sudah menemaniku. Menemaniku. Susah kali cakap gitu aja. Sampai saat ini. Nah itu gak suka aku tuh senyum dia tuh. Yang tampol pakai dodi aja rasanya ya. Udah bagus-bagus kata-kata senyum kau. Next lah. Lagi sendiri gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang yang bilang kiu kiu love you gitu kan. Kupikir kiu kiu cukurukuk cukurukuk juru. Ada-ada aja kakaknya pikirannya. Aku maksudnya kan terus jujur banget gitu ya. Aku tuh benar-benar keganggu banget. Keganggu, diganggu lah. Masa dipilih-pilih di Medan namanya dipilih-pilih. Dek kayak gitu dek gitu, jangan kayak gitu cowok-cowok, nggak boleh. Aku nggak tahu masalahnya apa dan nggak tahu kenapa. Aku sadar sih kalau dilihat-lihat ternyata aku tuh menggemaskan. Kakak nih menggemaskan. Aduh. Imut, lucu, manis. Imut, lucu, manis, bersemut. Itulah kakak ini. Tanya sih orang-orang tuh pada nggak tahan pengen ngegoda aku. Baru ku apa support deh tadi. Gak boleh buat cowok-cowok. Gak boleh pilih-pilih cewek. Gak boleh ganggu-gangguin cewek. Malah dia meninggi. Next ya. Sayang, kamu gak apa-apa? Aduh, ya tangan aku patah. Astaga, deh. Astaga, aku patah. Cowok ketika patah tulang. Cowok ketika patah tulang. Panggil ambulan ya. Aman sayang, cuma patah doang kok. Bentar. Mau diapain? Kok digituin? Udah sih, gak apa-apa. Hah? Udah gak apa-apa, itulah cowok teman-teman. Gak patah tulang dikit, gak ngaruh. Karena dia tinggal diurut aja dikit. Dikit? Sedikit. Setai upil kau itu yang dikit-dikit. Ya, segitu. Kamu cuma anget dikit. Versus cowok ketika demam. Kok, makan dulu ya. Aku gak kuat makan. Gak kuat makan. Pengen meninggal. Iya, kalau cowok kalau patah dikit gak ngaruh dia. Tapi kalau demam, tak boleh. Udah gak sanggup itu. Kayak apa hajal sudah ingin menjemput. Makan biar sembuh. Suapin.
Ya udah deh, aku suapin. Agak melunjak dikit, nggak apa-apa, nggak ngaruh. Ya. Kayaknya aku mau mati deh. Kan? Udah aku bilang. Nih cowok kayak gitu memang, demam dikit aja udah langsung overthinking. Sembarangan ngomongnya, nggak boleh gitu. Makasih ya buat semuanya. Apaan sih orang kamu cuma demam doang gara-gara pilek? Enggak gara pilek, hah? Karena kena hujan dikit kepalanya itu. Langsung apa ya? Udah ada tanda-tanda ya langsung ya. Aku minta pulpen sama kertas dong. Hah? Nulis wasiat dia. Nulis wasiat beliau. Buat apaan? Menulis wasiat. Pekara demam. Memang kayak gitu cowok gue rasa ya. Next lah. Juga di sekolah suka sering dibenci sama teman-teman dan juga. Kenapa sering dibenci? Ketika Yurika ditanya kesehariannya di sekolah, Yurika. Sering dibenci sama teman-teman dan dibully. Kok dibully? Gak boleh bully-bully di sekolah. Mau di mana aja kita harus saling menyayangi sesama manusia, saling bergotong royong, saling membantu. Gak boleh bully-bully. Papa, aku lagi diam. Terus teman-teman aku bilang Yurika mah bau tai. Juga di sekolah. Yurika lagi diam. Habis itu Yurika dibilang, "Mak Yurika mah bau tai." Ada kawan aku diam-diam teberak ada. Cuman ini Yurika berak enggak dipastikan dulu lah. Main bully-bully aja kawannya. Memang ada dia diam-diam terkincit ada. Dan kawannya ya, Yurika bau tai katanya padahal dia udah mandi. Next lah. Alhamdulillah semenjak anak-anaknya udah kerja enggak pernah lihat mama papa bayar lagi. Waduh. Momen keluarga yang sangat gak bisa dibilang pakai kata-kata ya. Mama bapak yang gak perlu lagi bayar, anak-anaknya gantian. Makan keluarga bareng-bareng gitu. Papa aku ini jadinya. Bapak, gak usah keluarkan dompet lagi. Anak-anakmu udah pada kerja, udah pada sukses. Mereka yang bayar. Apa ini? Mau kena rudal kalian semua ya? Alhamdulillah semenjak anak-anaknya udah kerja, gak pernah lihat mama papa bayar lagi. Gak pernah lihat mama papa bayar lagi. Nutup mata. Gak pernah lihat mama papa bayar lagi. Itu kalian yang bayar, bukan tutup mata. Jangan tutup mata. Aduh, lucu kali lagi ya. Lucu kali orang ini sekeluarga. Yang bener aja. Rudy Gong. Yo, next ya. Wih, rahang itu guys, ha? Bisa kayak gitu ya. Rambut merah ya. Rasa stroberi. Jarum pentol di muncung kau itu, di lidahnya itu. Kecucuk nanti usus kau itu, ha? Ketelan tuh cucuk-cucuk usus kau itu. Kenapa dia sih? Aku yang takut nengoknya. Hanya bom atom yang dapat memisahkan kita. Hah? Nggak usah senyum-senyum. Bom atom. Mereka ini udah udah saling cinta. Nah itu udah sampai mati gitu. Cinta mati banget. Jadi hanya bom atom yang dapat memisahkan kita. Info lah, beli bom atom second. Biar kita gaskan rame-rame guys. Yuk. Info. Jadi penasaran kan gitu kan kita. Kok cuman hanya bom atom yang dapat memisahkan orang ini. Coba kita tes gitu maksud aku. Yuk next yuk. Percaya gak percaya, cewek setelah patah hati terus kurus berarti cintanya gak main-main. Itu berarti dia pengen membuktikan sama mantan itu yang gak setia. Udah bikin aku patah hati. Ditunjukkannya lah bahwasanya dia bisa kurus gitu. 45 kilo. Wih. kilo. Masuk aku. Aduh. Denyut kepala aku langsung. Berdenyut kepala aku langsung. Jangan tulang aja gitu. Ini kan udah kurus 45 kilo. Terus kurus lagi. Tertancap di badan orang apa enggak tercucuk itu? Kayak tajam kali lah. Kayak gini pula gayanya. Kokoh kan.
Kokoh kali kayaknya ya. Next. Fitri. Fitri, tolonglah ini, urus dulu Fitri. Mana sih Fitri? Cari di kolom komentar Fitri. Menggigit ini Fitri. Seram kali ya. Untuk nakuti anak-anakmu cocok ini. Yang enggak mau makan kasih lo ini. Next. POV, rahasia cewek terbongkar. Udah gak usah kau jelas-jelaskan lagi. Kau tutup muncung kau itu yang bau jigong. Udah ya, tolong. Bisa dia gak angkat. Apa galon? Gak usah dijelasin. Padahal kalau cewek itu minta tolong sama cowok gitu, aduh berat kali gak kuat. Ternyata gak ada cowoknya, dia bisa sendiri teman-teman. Kuat itu dia. Megang plastik pun dia tak sanggup. Rasa kalau megang plastik aja mau copot tangannya itu. Minta tolong terus. Gak mau sendiri. Kalian berbohong para wanita. Next lah. Berak kau ya. Wih, dia cewek. Berak dipinjauin. Mendengar suara tai jatuh pula awak. Berak suara. Apa sih? Ngomong apa? Aing tak muncul. Lebih deras lagi tainya jatuh daripada cakap dia. Tainya jelas sekali dengar awak ya kan? Udah lah, kok bahas tai. Udah segitu aja lah, capek aku, ngeri aku nengok. Makin scroll makin mengada-ngada. Segitu aja lah untuk video kali ini buat semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa subscribe ya. Subscribe maksud aku. Baca loncengnya supaya dapat notifikasi. Follow Instagram aku di sini, linknya ada di deskripsi. Kalian boleh juga kirim-kirim video-video lucu di Instagram sama aku. Oke, makanya follow ya, linknya ada di deskripsi. Dua kali aku ngulang-ulang itu aja ya. See you in the next video, dadah.